Halo guys, bertemu lagi bersama saya guys. Oke, di video kali ini ya, itu video makan coy lagi nih guys. Di episode sebelumnya saya makan sate kelinci nih guys, karena ketagihan nih. Oke, karena saya ketagihan, saya pesan lagi, tapi bukan sate kelinci, karena saya ketagihan bumbunya nih guys. Sate INC lagi ya. Kali ini saya akan makan yang lebih ekstrim dari sate kelinci nih guys. Oke, saya makan sate. Nah, nih guys, oke. Saya makan sate kuda guys. Gimana rasanya nih, oke. Tapi saya juga beli sate ini, sate sapi. Penasaran dengan rasanya nih. Sapi, oke. Jadi 2, 10 tusuk. Dan lontongnya 2. Oke. Nah, ini tuh harganya untuk sate kuda 19.000 dan sate sapi 18.000 nih guys. Sambal nggak usah karena udah pedes. Acar nggak, saya tidak begitu terlalu suka acar dan tidak begitu suka kerupuk. Oke, kita simpen aja. Langsung kita buka sate kuda. Gimana ini rasanya sate kuda? Kita buka. Oh, sate kuda. Kita masukin dulu lontongnya ya. Oh, maaf ya guys, dalam 2 episode terakhir ini soundnya agak berisik karena syutingnya bukan di kamar, agak keluaran dikit karena mati lampu nih. Oke. Mantap nih guys, sate kudanya. Oke. Nah, aduh, warnanya nih guys, nggak nahan. Oh, iya, lihat warnanya ya. Teksturnya sedikit hitam, kayak api ayam ya. Coba makan aja langsung. Gak begitu suka guys. Oke guys, jadi ini rasa sate kuda ini, tekstur kerasnya agak liat ya. Terus tekstur dagingnya kayak daging sapi. Asli ini kayak daging sapi. Nah, tapi rasanya nih yang bad banget, yang saya nggak suka guys. Jadi rasanya tuh kayak api ayam. Nah itu guys, jadi saya kurang suka gitu, karena saya basicnya kurang suka api ayam. Ini rasanya harus habis ya. Oh iya, lupa, ini kan saya pesen sapi juga nih. Saya buka. Yang ini lontongnya, ini akan dimakan ya. Ini juga udah banyak soal. Wow, daging sapi. Oh, lebih besar daging sapi guys.
lebih enak lagi sapi rasanya. Oh. Daging kuda habisin dulu ah. Oh, Ben. Lalu kali ini guys, saya nyobain ini sate kuda, daging kuda. Oh. Menurut saya agak bad daging kuda. Tapi tidak sebad yang saya pikirkan gitu, rasanya agak ada enak-enaknya dikit. Lihat banget. Anjirnya. Lemaknya guys. Tuh. Lemaknya. Nah. Duh. Lemaknya nih. Yang bikin enak. Ini daging aja enak. Nasi kuda ya, satu lagi. Lontong. I like saus. Bumbunya enak banget. Pedas manis. Oh ini masala daging kuda. Sip. Sate kuda habis guys. Sedikit liat. Oops. Apa? Oke, kita masukin ke sini aja. Kita gabungkan. Oke, ini daging sapi. Kita kembali ke kenikmatan yang sesungguhnya. Habis guys, kita habiskan bumbunya yang super duper mantap.
Oke. Okay. Langsung. Tapi terlalu cair. Padahal rasa udah enak. Oke. Okay. Udah kenyang, guys. Kayaknya segitu aja video dari saya. Don't forget to like, comment, dan subscribe channel saya. Dan jangan lupa ya, share video ini, oke? Okay? Bye-bye.